Baiklah sahabat-sahabat, hari ini saya mau makan bakso di Pak Eko. Ya, kita akan makan bakso di Pak Eko. Bakso di Pak Eko itu dari rumah nggak jauh, tinggal keluar rumah, kemudian jalan kira-kira 30 meter lah ya, atau 40 meter. Nah itu dia, depan sana bakso Pak Eko. Nah, itu dia bakso Pak Eko yang terletak di perumahan Gria Indah Serpong. Teman-teman sebagian sudah ada yang sampai bakso Pak Eko. Nah ini adalah bakso Pak Eko. Soalnya lihat besar-besar. Ternyata sudah ada yang mulai guys. Ada yang mulai ternyata. Masuk. Waduh, ini bendahara arisannya. Assalamualaikum. Ini artis yang tak kunjung viral. Waalaikumsalam. Padam. Guys. Waduh. Yang lain mana? Oh, yang lain katanya diwakilkan mie ayamnya. Ayamnya? Boleh kata. Siap. Pak Eko, maksudnya. Jadi nggak apa-apa ya. Oke guys, ya kita udah di bakso Pak Eko. Belasan dari teman-teman. Kita sini aja deh. Sambil nunggu bakso Pak Eko. Kalian ya teman-teman sudah pada hadir. Sana tuh. Ada senior kita nih, Hadi. Sambel. Saya sayur Pak Eko. Sayur. Putih banget. Putihnya banget. Sayurnya. Indah. Ah iya, terima kasih. Ini guys, baksonya guys. Ah, ya. Ada tetelannya. Ini banyak peminat ya tetelannya. Yes, saya kalau makan bakso itu silau di sini guys. Pindah guys. Kan? Ah, sini aja ya. Masuknya lewat mana? Lewat. Diamnya, lihat. Tetelannya. Bakso. Kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Kamu bayaran dari mana? Hah? Tanya. Itu kalau makan bakso nggak pakai kecap, pakai saus. Ini aja udah bening, lebih apa bumbunya itu lebih berasa. Lebih berasa bumbunya tanpa saus pakai kecap. Tetelannya. Iya.
Kalau gini kan enak, tangan kanan. Ini tetel lagi nih, gaji. Mudir Mustaqim Indonesia. Ini anak band nih. Kan sambel. Bukan sambel. Bos Julit. Sambel sambel Julit ya. Bendahara. Nah, kalau nggak ada orang ini arisan nggak jalan. Nah ini Pak Eko nih, pemilik usaha bakso ini ya. Siapa? Ini bukan? Ah ini yang traktir kita hari ini nih, Juragan nih. Nah buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal tanaman ini ahli tanaman. Tanaman anggur, apel, melon, cabe, semua pokoknya. Ini Al-Ustaz. Sehat. Iya. Kita lanjutin lagi makannya. Hari-hari saat aku bersama sahabat telah lama kita lewati bersama. Rasa itu masa-masa terindah dalam suka aku dalam duka engkau salah jadi mana ini? Aku mau aja. Oke, kita lakukan ya. Kita lihat